Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sahabat sekalian, tidak benar jika ada yang menuduh bahwa Islam ini tersebar dengan kekerasan, dengan anarkis, dengan pemaksaan. Ada banyak bukti yang menguatkan akan hal ini. Yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di kota Mekah 13 tahun menyebarkan Islam di sana, maka tidak terjadi sekalipun peperangan. Justru yang terjadi tekanan-tekanan, penyiksaan-penyiksaan terhadap kaum muslimin, tetapi tidak dilawan dengan peperangan. Bukti yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Nabi memperluas dakwahnya ke kota Madinah bukan dengan senjata, bukan dengan pemaksaan, apalagi peperangan. Tetapi beliau mengutus seorang sahabat mulia, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, untuk mengajarkan kepada mereka al-Islam hingga mereka benar-benar menerima al-Islam dengan lapang dada. Bukti yang ketiga adalah bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah pun berbagai macam peperangan yang terjadi itu bukan karena kaum muslimin yang memulainya. Akan tetapi kaum muslimin melakukan perang dalam rangka memberikan pembelaan, dalam rangka terancam, dalam rangka juga memberikan pelajaran kepada kelompok-kelompok tertentu yang telah mengkhianati perjanjian. Dan juga yang berikutnya adalah yang keempat, kalaupun terjadi peperangan, kita lihat jumlah pasukan kaum muslimin tidak sebanding dengan jumlah pasukan musuhnya. Biasanya kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada jumlah pasukan musuh. Seperti contoh pada peristiwa Perang Badar, kaum muslimin saat itu jumlahnya hanya 313 kurang lebih, sedangkan harus menghadapi orang kafir Quraisy yang berjumlah 900 sekian, hampir 1000. Begitu juga dalam perang Mu'tah, ya. Dalam perang Mu'tah, kaum muslimin jumlahnya cuma sekitar 3000, tetapi harus melawan pasukan musuh yang jumlahnya sampai 200.000. Maka tidak dibenarkan dalam jumlah yang seperti ini adalah mereka ingin memaksa orang yang jumlah pasukannya lebih banyak. Dan yang berikutnya lagi, orang-orang yang menerima dakwah Islam adalah bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka merasa menerima dengan puas kandungan isi ajaran Islam. Buktinya, begitu mereka sudah masuk Islam, mereka rela mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mereka menghadapi berbagai macam tekanan. Dan kalaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, atau di dalam ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Anfal ayat 9 ayat 39 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Itu adalah perintah untuk berperang. Dan kalimat yang digunakan adalah berperang, bukan membunuh, bukan uqtulu, bukan mengusir, bukan memaksa, tapi perangi. Dan kalimat perang itu, sebagaimana kita pahami, adalah terjadi antara dua belah pihak. Ya, ini dalam konteks peperangan, bahwa peperangan itu tujuannya adalah karena li'i'la'i kalimatillah, bukan karena balas dendam, bukan karena sombong, ataupun karena kekuasaan yang lainnya, tetapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qatiluhum. Kenapa Nabi dan kaum muslimin memerangi mereka? Tentunya dari kalimat peperangan ini adalah disebabkan karena mereka pihak musuh yang menyerang terlebih dahulu, atau mereka melakukan penyerangan yang memang harus dilawan. Sebab jika kita memaafkan, kita berdiam diri, maka mereka yang akan berbuat aniaya kepada kita. Maka kapan terus mereka harus diperangi dalam konteks berperang ini? Sampai kalau mereka sudah bersyahadat, mereka mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru berhenti. Atau kalau mereka menyerah,
Fa in tahau, kalaupun mereka menyerah maka tidak dilanjutkan lagi peperangannya. Mereka diberikan kebebasan memilih musuh tersebut mau masuk Islam atau mau ikut hidup tenang damai di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi hati-hati, jangan terkecoh dengan tuduhan-tuduhan tersebut atau kita sendiri yang menuduh kaum muslimin dengan tuduhan yang nista tersebut. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.